selamat datang di vlog aku. Cie, malam minggu gak kemana-mana. Tapi gak apa-apa, kalian lebih baik nonton vlog aku aja. Karena ini namanya Saturday with Oci. Nah, kalian tahu gak sih hari ini tuh aku mau ngapain? Makanya ikutin terus, karena setiap vlognya aku akan mengundang salah satu teman-teman aku di setiap vlognya. Hari ini kalian pasti penasaran kan, siapakah bintang tamunya? Janjian jam 10. Sekarang udah jam 10:30, belum datang, belum ada kabar. Dan aku udah kasih extra time 10 menit dan dia sampai sekarang belum datang. Itu datang. Kerjain, bilak. Oke, baik. Sorry banget sih telat. Boleh masuk gak nih? Tamu lo. Sorry banget telat, satu kata 2 jam gue terbuang gara-gara lo. Ci, panas sih. Ya udah, masuklah. Lah ini udah gue buka, ini masuk. Gak bisa Ci, dibuka. Ya lewat sini dong. Oh ya Allah, naik begini. Lo jangan lawak, yang bener aja jadi orang. Nah teman-teman, ini dia yang tunggu-tunggu 2 jam. Baru maafin datang. Gue ya. Minta maaf sama semuanya. Maafin gue ya semuanya. Meneteskan air mata. Mereka nggak nungguin, lo yang nungguin. Lah, mereka juga nungguin, keles. Lah, durasinya sama. Yaudah, intinya sekarang, diem dulu. Jangan kemana-mana, diem dulu. Nah, kita udah di jalan. Enggak, muka lo nggak ada rasa bersalah gitu. Loh, Ci, masa gue nggak kasih napas? Napas dulu dong, baru nyampe. Capek. Baik. Ya kan? Tapi intinya nih guys, kita udah otw menuju tempat misterius. Iya. Okay. Kok tahu yang punya vlog sih ya? Kan lu yang bilang tadi, tempat misterius. Lu bilang tadi, ya gak sih? Baik, iya. Nah. Intinya, ini kita bakal surprise-in Omar sih. Gila. Birthday ini berarti, gue? Oh bukan. Anniversary. Bawa tas gak sih lo? Nih, gede. Coba dilihat. Kenapa lagi sih, Ci? Aku mau kepo, Beb. Emang ada apa? Ya nggak ada apa-apa, tapi kan gue takut kalau ada sesuatu di dalam. Gue juga lupa apa yang isinya. Masa, saya? Iya. Iya kan? Nggak mungkin kulkas lo di dalam situ kan? Mungkin. Makanya, dibuka coba. Ya udah, boleh. Oh wow! Cemilannya Umar Dhani. Cemilan gue, ini rahasia gue. Suamanya. Ini buat apa? Gede banget. Kurang gede apa lagi hidupnya? Jadi ini gue baru beli baru, karena yang kecil habis. Jadi gue terpaksa beli yang gede, Ci. Buat apa? Ini kan makanan kucing. Iya, biasanya gue tinggal di mobil. Tapi karena hari ini lo ngajakin gue traveling, gue gak tau mau kemana. Jadi akhirnya gue bawa. Harusnya di mobil, gitu loh. Ini buat persediaan untuk hari ini? Bukan buat gue pastinya. Buat kucing dong, Ci. Lo pernah pake nanya sih, namanya ini makanan kucing. Oke, buat kucing. Iya. Yeah. Sebentar. Secinta itu lo sama kucing? Ya, lebih cinta daripada lo. Lupakan dia, lupakan dia, datanglah kepadaku. Kenapa sih lo sangat peduli banget sama hewan kucing, terutama kucing liar yang di jalanan? Gue lahir dari keluarga kucing. Nah, gue dari gue kecil tuh kucing gue banyak banget di rumah. Dari gue kecil sampai gue besar. Di keluarga nenek gue juga kebetulan suka banget sama kucing. Terus, apa ya? Ya gue merasa bahwa hewan-hewan itu di Indonesia itu kurang sekali kesadaran pemerintah atau kesadaran masyarakat tentang soal kesehatan mereka, soal keselamatan mereka, soal keamanan mereka, soal hak-hak mereka. Jadi seakan-akan dianggap bahwa hewan tersebut karena hewan liar, karena hewan yang banyak jumlahnya itu dianggap kayak ya elah nggak penting, ditendang, di apa yang segala macam gitu loh. Dan banyak banget masyarakat-masyarakat yang tidak menghargai hak-hak mereka. Jadi gue merasa bahwa ya kalau nggak kita siapa lagi gitu. Oh oke, okay. Tadi lo bilang dari kecil sampai sekarang lo udah besar, lo melihara kucing. Kalau boleh tahu sekarang jumlah kucing yang lo pelihara di rumah ada berapa? Kalau di rumah bokap gue itu ada sekitar 12. 12. Kalau di rumah gue, cuma ada satu. Nah, kalau di rumah bokap gue itu dari gue kecil sih kucingnya. Jadi dari waktu gue kecil ada satu kucing,
beranak. Jadi ibaratnya sekarang kalau lo nyuruh gue buat meluruskan garis ke keluarga mereka tuh gue tahu, karena gue ingat bapaknya siapa, ibunya siapa, sampai ke zaman gue kecil. Nah sekarang gue mau nanya, pernah gak sih dari awal pertama kali lo pelihara kucing sampai sekarang, ada gak kisah menarik yang mungkin lo bisa ceritain ke gue? Nih misalnya tiba-tiba kucingnya ngomong Oci gitu kan, gak mungkin. Ada gak kisah yang menarik? Gak ada sih, terlalu banyak sebenarnya. Cuman yang paling menurut gue adalah unik adalah karena kekeluargaan kita juga sudah erat, maksudnya adalah hubungan antara si owner dan juga si hewan itu sudah sangat erat. Jadi kalau dia mau lahiran tuh dia nyariin kita dan akhirnya kita yang bantu dia buat lahiran di rumah. Gitu. Ini udah menyampe nih katanya. Masa Cici ini kita di mana sebenarnya? Gue enggak tahu jalan. Ini kawasan gue sih. Nah, sudah sampai, turun. Mau kemana Cici? Udah gue ngikutin aja ya pokoknya ya. Iya, oke, lo turun aja. Ya, teman-teman, sekarang udah sampai. Ikutin terus. Jangan kemana-mana. Diam. Sekarang lo bawa gue kemana lagi, Ci, kalau boleh tahu? Ini namanya Magic Art 3D Museum. Terima kasih. Wow. Thank you. Selamat datang di zona painting kau, Cikauma. Halo, thank you. Saya Samuel, saya sebagai guide-nya di sini. Samuel. Iya, pakai Gilguin nggak? Samuel siapa? Gilguin? Samuel Sandeha. Oh, kirain. Kalau Gilguin, gue tak. Itu Rizal. Iya bener, malah salah nyebut orang. Salah. Iya. Okay. Juga ya. Nah, oke okay, Kak, kita jelasin sedikit dulu boleh, ya. Oke. Okay. Sebelah sini Kak. Nah, sekarang Kakak berada di zona painting Kak namanya Kak. Iya. Nah, saya mau jelasin sedikit dulu. Kita biasanya di sini menjelaskan cara pengambilan gambarnya. Oke, okay, jadi di sini museum ini terdapat 100 lukisan dan semua lukisannya dalam bentuk 3 dimensi. Kita di sini kreatornya dari orang Korea dan orang Indonesia. Nah, kita nggak bisa sebutin namanya karena dia nggak mau disebutin namanya. Seperti oh, itu. Oh, hamba Allah ya? Iya, hamba Allah. Rezeki Tuhan. Iya. Ya. Nah, jadi kita di setiap lukisan terdapat lapak kaki nih, Kak. Agar mendapatkan hasil yang baik dan bagus, angelnya. Setelah bootkin juga, kita juga punya gambar rekomendasi gaya, Kak. Nah, ya rekomendasi gaya ini hanya sekedar rekomendasi agar fotonya pas sama lukisannya, Kak. Ya. Seperti itu. Iya, mau dicoba, Kak? Boleh. Boleh. Kita mau ngambil rambut kan ya? Ih, kayak gimana gayanya? Ini Kakak masuk dari sini. Oh, di situ. Iya, Kakak masuk. Ya, sip. Nanti Kakak keluarin tangan kanannya. Ini gini. Nah, ya ceritanya kayak pengen salaman. Gini, ya. Gini. Iya, seperti itu. Nah, oke Kakak siap. Kakak tahan. Oh, gue ambil dari sini. Iya, Kakak dari sini. Oke, nah sekarang kita menuju ke zona ocean namanya, Kak. Zona ocean, ya, ini juga salah satu zona favorit, Kak, di museum kita. Oh, semua favorit, Mas, ya? Kalau nggak favorit, nggak ada pengunjung, Kak. Benar juga. Bentar, nah, kalau di sini kita favoritnya ada surfing. Boleh nih snorkeling, belum pernah di hidup aku. Kalau snorkeling nyelam, oh, kan? Oh, iya, ini iya, surfing. Surfing. Mantap. Yang bikin malu. Posisinya kalau surfing itu gimana sih, Mas? Boleh kita praktekin? Boleh.
yuk. Kok nggak ada contohnya di sini? Gimana, Sa? Gimana gaya? Satu? Pertama kita mulai dengan begini dulu, Ci. Satu? Nggak. Yang penting gini dong. Oh gitu? Kaki depan pakai kaki belakang harus sejajar. Harus sejajar, betul. Tangan lurus ke depan. Oh, yoga. Yoga. Bukan. Tenang, Jo. Mohon maaf, surfing bukan yoga. Foto, Ci. Gue fotoin. Nah, komer dari sini, Kak. Dari footprint-nya. Di landscape lagi. Ini. Ya, si. Itu, dua. Oke. Okay. Kak Omer nggak mau nyoba? Enggak deh, kayaknya cukup tadi. Wah, aku ingin bersama Kodomo. Komodo. Komodo. Di Padang. Jarang-jarang Komodo di Padang. Lu lihat belakangnya. Nah, belakangnya kan Padang ya. Oke. Okay. Kapan lagi lo berjemur sama Komodo di Padang? Nah, kamu diem di situ ya. Jangan ganggu aku. Ini harus berdua. Ya, relax. Gimana, Ci? Relax aja, Kak. Kayak lagi nyantai di pantai. Capek ya, enggak? Duduk banget. Kapan gue foto sama Citi? Dia yang kaget. Supaya tadi gue kaget, itu epic banget. Oke, Ci, sekarang kita cari tempat lain. Kayaknya masih banyak lebih menarik lagi di atas. Oh, ada lantai 2 sampai berapa lantai? Lantai 2. 27 tadi gue dengar. Oke, baik Kakak, kita lanjut lagi. Kita di sini punya 2 lantai. Kakak bisa jalan-jalan sendiri. Di sana nanti ada teman-teman kita yang bantu Kakak foto. Enggak, kita juga bantu. Kita jijik sama lu, Ci. Enggak gitu, Kak. Tega. Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini karena pernah cinta. Halo, Kak Ci. Iya. Omar. Masuk ke sini, ini rumah kaca. Oke. Nanti ini sticknya. Ini apa nih, Mbak? Ini sticknya buat cat jalan keluar. Supaya kakak gak nabrak kaca. Buat cat jalan keluar aja kan nanti kita potong aja. Kalau ketok gue. Jangan keluar. Ini kepala difitrahin. Kalau gue sih kelihatan, Ci. Oh, ini muter doang. Oh, iya. Oh, salah. Kalau gue sih lurusan itu. Halo, mana tuh ya? Ini keluar bukan sih? Oh, bukan. Wow! 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 Wah, oh, lagi fashion show. When I'm with you, I feel like I'm inside a... Aduh, pusing. Sebentar. Pulang yuk. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu, rumah miring. Miring nggak jauh beda sama otak siapa, hayo? Omar Daniel. Nggak mungkin Oci Rosina. Seluruh sih itu Oci itu. Nah, tadi masa bilang katanya ini kalau yang punya darah rendah lebih baik nggak usah. Nah, tadi aku bilang aku tuh ada darah rendah, tapi aku lebih ke darah muda, darahnya para remaja sih, Mbak. Bermain dan berlari di sini, nggak berlari, Ci. Kok gue pusing dulu sebentar. Gue mual. Kok lu mual sih? Mualan. Berarti lu darah rendah. Ci. I believe I can fly. Gue pusing. Oh, merenung, bershower. Kenapa sih dia terlalu lagi pusing? Lu gimana? Gue mau. Apa minta diambilin obatnya kali ya? Lan nih bisa sakit gue. Ini ngapain? Naik angin. Masa lo sedot? Minum enggak dong. Aman. Ini gue bantuin, Nek. Nek. Masih pusing. Iya, sejujurnya. Nah, buat kalian semua, makanya harus nurutin nih perkataan dari guide-nya. Kalau misalkan punya darah rendah atau vertigo, jangan masuk ke ruang miring. Itu pelajaran yang cari petik ya, Ci, ya. Aku kira nggak seheboh itu efeknya. Ternyata jangan. Kalau yang punya darah rendah sama vertigo, jangan. Jangan pernah coba-coba. Nah, mau sedikit review nih. Gimana menurut Kak Omar?
seru banget dari tadi waktu kita berangkat, kita ada ngobrol-ngobrol di mobil, terus habis itu ternyata Oci secara surprise bawa gue ke Kota Tua, kita explore Kota Tua bareng. Iya, naik sepeda juga tadi, terus keliling-keliling Kota Tua, dan yang terakhir ini kita ke Magic Art 3D Museum. Seru banget tempatnya. Ini tempat baru loh. Iya, nah ini tempat baru walaupun baru, tapi tempatnya asik banget, oke banget, dan banyak banget spot foto, bener-bener kayak gak cuman segitu doang, lebar, luas banget, sampai tadi naik lantai 2 juga. Pokoknya kalian harus coba. Nah, aku mau ucapin terima kasih banyak buat Kak Omar Daniel udah nemenin dari awal. Udah Saturday trip asyik banget nih hari ini. Sama-sama, gue bisa dapat banyak juga pengalaman baru di sini. Gue bisa jalan-jalan di Kota Tua. Terus tadi juga sempet sharing di mobil, itulah part favorit gue tadi. Tuker pemikiran sama lo juga. Keren, cool. Pokoknya terima kasih banyak, Omar. Jangan kapok-kapok masuk ke gue. Gak dong, thank you for having me. Buat teman-teman semua yang pengen Oci temenin terus malam minggunya, jangan lupa ingat di like, komen, dan subscribe. Saturday with Oci. Masa sih?